Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wal hasilu inna talaqiya naqisun naqidun lil udu'i bis syurutin sittatin. Gantiin bapak di depan. Aku telat. Walhasilu dan kesimpulannya, inna talaqiya sesungguhnya bertemu, menyentuh, ya, antara kulit dengan kulit, naqisun naqidun, naqidun yaitu dapat membatalkan, lil udu'i bagi udu, bisurutin sitatin dengan syarat-syarat yang enam. Bertemu kulit dengan kulit, ya, itu bisa batal. Ya, bertemu. Nanti belum bicara kulit sama kulit. Bertemu, ya, bertemu laki perempuan bisa batal. Ahduha pertama, ayyakuna bahwa ada baina mukhtalifaini zukuratin wa unusatin, bahwa ada bertemu itu di antara dua yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki sama laki enggak batal. Ini laki-laki sama perempuan. Perempuan sama perempuan juga enggak batal. Tapi kalau sengaja nyentuh-nyentuhan laki sama laki, perempuan sama perempuan, lain lagi tuh mah, ya. Haram. Ya. Nyentuh-nyentuhan laki-laki sama laki-laki, ya, namanya homo. Nyentuh-nyentuhan laki-laki perempuan sama perempuan namanya lesbi, itu haram lain tersendiri. Na'udzubillah. Saniha yang kedua, ayyakuna bil basharati duna sya'ri wa sinni wa zuhri. Ayyakuna bahwa ada bertemunya itu bil basharati dengan kulit. Bertemunya dengan kulit. Ya, kulit, kulit sama kulit, ya. Kulit sama kulit. Duna sya'ri bukan rambut, wa sinni bukan gigi, wa zuhri bukan kuku. Jadi kalau ya, rambut, gigi, kuku, enggak batal. Salisuha yang ketiganya, ayyablugho kullun minazakari wal unsahad dan yustaha fihi ayyakuna bahwa yang ketiga, ayyablugho bahwa sampai kullun oleh tiap-tiap minazakari daripada laki-laki wal unsa dan perempuan sampai kepada had dan batas yustaha yang disenangi, ya, yang digubirahi, yang disahwati. Ini batas disahwatinya ukuran normal. Kalau orang laki, ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau orang perempuan, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha.
ukuran normal. Laki ukuran normal ya. Laki didemen sama perempuan. Perempuannya siapa ukuran normalnya? Sayyidana Hafizah. Perempuan udah didemen sama laki-laki. Ukuran normal laki-lakinya siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi kalau ada orang walaupun belum balig, ya belum balig tapi udah diseneng sama orang, udah diseneng sama orang, kita sentuh dia batal kita. Karena ada orang yang umurnya masih muda tapi bongsor, masih muda tapi bongsor dan dicinta, diyustah. Ya. Tapi ingat tadi, ya batasannya. Yustah ini orang yang senang ini orang yang batasan normal, ya. Kalau laki-laki Imam Syafi'i, kalau perempuan Sayyidatuna Nafisah. Gitu. Kan ada orang yang di luar batasan normal. Jangan sama anak perempuan yang masih kecil, sama laki-laki aja jedemen. Itu di luar batasan normal. Jadi kalau ada anak kecil, ya umurnya umpama, ya umurnya umpama 7 tahun ya, tapi udah di yustah, udah 7 tahun tapi sudah di yustah, udah 8 tahun, 7 tahun itu udah tamiz, dan dia udah di yustah, sudah disenangi, badannya bongsor, kan ada orang segitu badannya gede. Udah dinembenin umpama, nah, kita pegang dia batal, walaupun belum balik, nah, walaupun belum balik. Tadi syaratnya yustah, tapi kalau nggak yustah ya kagak, ya. Umurnya segitu tapi nggak di yustah, enggak, kecil, ya umpama masih kecil biasa, enggak berarti, gitu ya. Falau balago ahaduhuma zalika dunal akhari, maka jika sampai oleh salah satu daripada keduanya, laki atau perempuan, akan demikian itu, tidak yang lain, fala naqdo, maka enggak batal likullin minhuma, bagi tiap-tiap daripada keduanya. Ya. Enggak sampai batas yang disenengin. Ya. Enggak. Kalau sudah sampai batas disenengin, ah, disukain, disawatin, bisa batal. Rabi'uha, yang keempat, adamul mahramiyati bil yaqini, tidak mahram dengan secara yakin. Nah, bukan mahram. Mahram udah kita bicara kemarin panjang lebar lengkap sekali. Ya, jarang sekali kitab mengungkapkan tentang ini nih. Ini kitab kecil tapi bagus ya. Lengkap untuk ukuran ini. Kemarin udah tuh. Ya. Ya, sangat jelas dan sangat mudah sekali kita pahami. Ya, yang kemarin. Ya. Kemudian khamisuha, yang kelimanya, alla yujada ailun bainahuma, bahwa tidak didapati akan penghalang di antara keduanya. Nah, enggak ada penghalang. Antara laki dengan perempuan enggak ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang walaupun tipis enggak apa-apa. Ya. Walaupun tipis enggak apa-apa. Bahkan walaupun bergetar enggak apa-apa juga, bergetar. Ada syahwat, enggak apa-apa. Menurut mazhab kita Syafi'i. Sadisuha, yang keenam. Alla yakuna juz'u ahadihima munfasilan wa huwa duna nisbi. Bahwa alla yakuna, bahwa tidak ada juz'u ahadihima, bagian daripada salah satu keduanya, bagian daripada salah satu daripada keduanya, laki perempuan itu, tidak munfasilan, enggak terpisah. Ada orang tangannya lepas, ya, jadi kalau tangannya lepas enggak, ini tangan, ada orang tangan perempuan kita pegang enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa, takut kita ya tangan putus, tangannya putus. Ini umpama itu, na'udzubillah. So. Yeah.
bahwa duna nisbi, dan itu di bawah setengah. Bagian itu di bawah setengah tangan, di bawah setengah tangan. Wa zawalul aqli, dan hilang akal. Ya. Ai tamyizi, hilang yang membatalkan, ya, yang membatalkan wudu, ya. Hilang akalnya, hilang akal, batal wudunya. Ai tamyizi artinya hilang pembeda. Bi ayyi wajhin kana, dengan jalan yang mana saja. Ya. Yang penting dia hilang akalnya, batal. Fayantaqinu wudul mamsukhi khimaran. Masalan. Fayantaqidu, maka batal wudul mamsukhi. Ya. Wudu orang yang, ya, berubah menjadi himar umpamanya. Nauzubillah. Emang ada orang berubah jadi himar? Ya. Di YouTube ada, wallahu a'lam bishawab. Artinya habis dikutuk sama orang tuanya. Berubah jadi kuda. Nauzubillah. Nauzubillah. Orang kalau jadi himar kan berarti apa? Udah enggak berakal lagi. Wal mahmum. Wal mahmumi wal mas'udi wal mas'uqi wal ma'zuri wal mas'uri wal mukhabbali li zawali tamizihim. Wal mahmum, dan orang yang demam, bukan sembarang demam nih, tapi nanti kita lihat. Dan mas'uqi, ya, orang yang pingsan. Wal mazuri, dan orang yang stres. Wal mas'uri, orang yang terkena sihir. Wal mukhabbali, dan orang yang kosong pikirannya, ya. Li zawali tamyizihim, karena hilang pembeda mereka. Jadi demamnya sampai menghilangkan akalnya, gitu ya. Pingsannya sampai pingsan mah hilang lah pingsan, ya. Stresnya sampai menghilangkan akalnya. Pengaruh sihirnya sampai menghilangkan akalnya, ya. Kosong pikirannya sampai menghilangkan tamyiznya, akalnya. Itu yang bisa menjadi batal. Kalau umpama demam biasa aja, ya kagak batal. Ya kagak sembahyang-sembahyang gitu. Kalau batal mah. Kita biasa demam mau pilek, ya. Itu kan demam itu enggak. Illa man nama qaidan mumakinan khilqata halaqata dumurihi. Illa, kecuali, artinya enggak jadi batal. Man nama, orang yang tidur, qaidan, hal keadaannya duduk. Mumakkinan, hal, ya, hal keadaannya pula menetapkan halaqata dumurhi, akan lingkaran dumurnya begini. Ini duduk begini nih. Ya, wa ma haulah, dan apa yang sekitarnya duduk begini. Ini enggak batal. Ya. Karena umumnya biasanya kalau begini enggak batal. Enggak keluar angin. Tapi kalau dia keluar angin, ini umumnya ya. Tapi kalau dia keluar angin, umpama ada orang di sampingnya yang terpercaya, ente tadi keluar angin, ente tadi kentut, umpama gitu. Kata dia, saya kan udah dulu kayak begini di dalam kitab Anu. Iya memang begitu benar. Tapi kalau umpama ente kentut, ya batal. Ada yang tahu? Ada saksi yang adil. Ya memang benar, kitabnya benar. Tapi kalau ente ngentut, emang kagak batal. Batal. Ya. Nah, kalau enggak ada kentut, umpama enggak ada yang dengar di situ, ya memang umumnya begitu, kalau begini enggak keluar angin. Kenapa? Lil amni min khuruji syai'in haina idzin, karena aman daripada keluar sesuatu ketika itu, min duburin, daripada dubur. Ya.
wala ibrata bi ihtimali khuruji ri'in min qubulihi li adamil yaqini bi khuruji. Wala ibrata, enggak ada ya tolak ukur, enggak ada penganggapan ya bi ihtimali khuruji ri'in, dengan dimungkinkan keluar angin min qubulihi, daripada kemaluan depannya ya, li adamil yaqini, karena tidak ada keyakinan bi khuruji, dengan keluarnya ya. Enggak berasa keluar angin dari kemaluan depan, berasa enggak? Enggak. Sekarang kencing aja kagak. Ya, ngalir gitu. Bagaimana angin? Ya. Ini kita yang udah tua-tua nih, Pak. Udah umur 50 gitu ya. 60. Itu hendaknya celana dalamnya, hendaknya celana dalamnya kalau bisa sehari dua kali aja, sore abis asar liatin. Ah, bau pesing kayaknya. Ibu-ibu ketawa tuh. Bau pesing itu berarti dia netes. Maka berarti kalau dia netes, ah, najis. Itu celananya kena najis. Jadi kalau dia sholat, ah, enggak sah sholatnya. Ya, itu hendaknya, ini hendaknya ya, hemat saya ini hendaknya ya sehari dua kali aja. Jadi pagi ya pagi, baru ntar habis asar cek ganti aja. Iya benar. Namanya ya maklum aja, bukan satu keaiban, bukan nah, bukan satu keaiban, namanya ini sudah udah apa namanya, fitrah udah fitrahnya, bukan keaiban, bukan, sudah fitrahnya. Nah, kalau dia keluar batal bunyi, walaupun kecil bunyinya batal. Iya. Nah, kalau rongga di sini aja sih enggak. Enggak, kalau dia dari dalam, kalau dari dalam batal. Kalau dari luar sini aja enggak. Wala tamkina liman nama qa'idan, dan tidak menetapkan bagi orang yang tidur dalam keadaan duduk, tidak dianggap tamkin bagi orang yang tidur dalam keadaan duduk, wa huwa hazilun, sedangkan dia itu orang yang kurus kering, kurus tipis banget orangnya, krempeng, maaf ya bahasa apanya itu, krempeng, kurus kering krempeng. Ya, ah, kecil orangnya, ceking, apalagi kerontang. Ah, ausaminin, atau gemuk, ah, orangnya gemuk, gemuk, apa nih, gemuk, orang anu gemuk banget tuh, apa namanya itu bahasa ini, apa, obesitas. Dia ada kelainan itu ya. Tuh kayak begitu tuh. Ya. Ya. Tidak tamkin. Ya, dikatakan aw saminun jiddan, atau gemuk sekali. Ya, itu enggak tamkin. Kenapa? Karena dia dimungkinkan ada angin ya keluar. Karena dia apa? Ada rongga. Ngempos bahasa kitanya mah. Ngempos. Bihaisu, dengan sekiranya ya beko tersisa baina ba'di maq'adihi, di antara sebagian tempat duduknya, wa maqarihi, dan tempat tetapnya ya, tajafin, oleh renggang. Jadi ada renggang di situ karena kebangetan kurus, karena kebangetan gemuk. Wala tamkina, dan juga enggak tamkin, enggak menetapkan, enggak tamkin, liman nama, bagi orang yang tidur, ala qofa'u, di atas tengkuknya, jadi terlentang dia tidurnya.
ya terlentang. Mulsikon, hal keadaannya menempelkan mak'adahu akan tempat duduknya, walaupun dia di sini nih, ini tempat duduknya nih, nempel begini, nempel, nempel, ya, ininya nempel nih, ya, ininya nempel. Sekalipun ininya nempel di bawah. Bimakor di tempat tetapnya, jadi tempat duduknya dia nih, ya, nempel di tanah, ya, sekalipun. Wa inis tasfaro, ya. Sekalipun, ya, sekalipun mencawatkan, ya. Oh, di kamus mencawatkan itu maksudnya apa? Sekalipun dia mengikat, ya, mengikat pembalut untuk menutupi, ya, kemaluan belakang agar tidak keluar, ya, agar tidak keluar, ya, anginnya. Jadi sekalipun dia mengikat pembalut, diikat pembalut umpama sekalipun untuk menutupi kemaluan belakangnya agar tidak keluar angin, sekalipun diikat sama dia. Sekalipun dia ikat kemaluannya nih, kemaluan belakangnya supaya kagak keluar, tapi dia tiduran terlentang. Nah, itu termasuk tidak tamkin. Artinya kalau dia tidur batal, begitu. Iya. Ya, paham tuh ya? Wallahu a'lam bishawab matlabu mujibatil ghusl.